Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya. Nama saya itu adalah Hifzi Khuir. Dan saya itu orangnya alim. Saya itu kalau salaman sama cewek itu gak nyentuh. Assalamualaikum Mufti. Tapi saya cium. Ngomong-ngomong masalah penjara, sekarang ini saya paling miris dengan adanya penjara-penjara mewah. Aduh. Kayaknya mereka yang hidup di penjara mewah itu lebih enak daripada saya seorang manusia bebas tapi hidup di kos-kosan. Mereka di sana ada TV. Saya kalau mau nonton TV numpang di HP Cina temen. Di sana mereka kasurnya empuk. Saya itu kasurnya di kos-kosan tipis banget. Spraynya 2 tahun gak diganti. Belum lagi kalau inget ya, si Ain di penjara ada salon coy. Saya boro-boro ke salon. Itu sampo, botol sampo kalau kosong saya isi air lagi. Saya kocok-kocok lagi. Lumayan busanya. Waduh. Tapi ya, walaupun mereka ada TV, pasti mereka itu kesel juga kalau misalnya ngelihat kuis-kuis di TV di bulan Ramadan. Karena kuis-kuis yang ada di bulan Ramadan ini adalah ini merupakan pembodohan masyarakat. Dari pertanyaannya mudah, jawabannya mudah, masih aja dikasih tahu. Oke, Bu Ibu. Silakan telepon sini. 087843 21. Yep. Oke, langsung pertanyaannya ya. Apa selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera? A. Selat Sunda. B. Jawaban yang A benar. C. Awas lo kalau gak jawab A. Ibunya yang dijawab di rumah. Aduh, apa ya mas ya? Abis itu yang ini pembawa acaranya masih dikasih tahu. Aduh. Ini kan ah. Tapi ngomong-ngomong masalah penjara lagi ya. Ini saya paling ngeri sama aduh ngeri banget ini. Mas ngeri gak mas? Mbak ngeri mbak? Pulang kalau ngeri. Ini saya paling ngeri sama 250 tahanan di LP Tanjung Gusta yang kabur. Tanjung Gusta ya? Tanjung Gusta ya kan? Astagfirullahaladzim ngeri banget. Bayangin 250. Ini kalau beli gorengan gak cukup ya? Saya yakin ya 250 tahun ini keluar, sekarang polisi-polisi itu lagi kesulitan untuk mencari mereka, untuk menangkap kembali mereka. Kalau saya boleh usul, mumpung besok ini lebaran, gimana kalau misalnya polisi mengadakan reuni LP Tanjung Gusta untuk menangkap mereka. Jadi biasanya ada iklannya di TV gitu kan, reuni alumni LP Tanjung Gusta angkatan 2013 dengan tema ayo kembali. Di Hotel Santi tanggal 17 Agustus 2013 dengan dress code baju tahanan dan borgol di tangan. Be there guys, tanpa kehadiranmu kita susah nangkep kamu lagi. Terima kasih, saya Fzi Fair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.